Menhan Prabowo kunjungi Gunung Kidul untuk resmikan 11 titik sumber mata air, Rabu 9 Agustus. Di kunjungan itu ada momen Prabowo didoakan jadi pemimpin bangsa oleh Lurah Desa Katongan. Ternyata Lurah itu mantan prajurit Prabowo di Batalion Infanteri, Yonif, Linut 328, Dirgahayu. Lurah bernama Jumawa itu ungkap doanya lewat video conference yang disaksikan seluruh tamu. Jumawa ungkap dirinya adalah mantan prajurit Kompi Cakra Yonif Linut 328, Dirgahayu. Sementara saat itu Prabowo menjabat sebagai Komandan Batalion Linut 328, Dirgahayu. Selain memberikan doa agar Prabowo dapat jadi presiden, Jumawa turut ucapkan terima kasih. Tak lain karena beberapa titik sumber air yang diberikan di desanya. Ia mengatakan bahwa warga di Dusun Keposari, Ketongan terbantu dengan adanya sumber air itu. Ia juga minta Prabowo tambahkan beberapa titik lagi karena masih ada dusun yang kesulitan air. Prabowo pun juga turut mengucapkan terima kasih kepada Jumawa. Karena meskipun sudah jadi pensiunan tentara, Jumawa masih memiliki jiwa mengabdi untuk rakyat. Kami dan warga mendoakan kepada Bapak. Semoga Bapak selalu sehat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pimpinan kedepannya untuk Republik Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menhan. Pemanfaat air untuk Dusun Keposari ini 150 kakak. Kemudian 350 jiwa. Ini yang menggunakan air di Dusun Keposari. Ini alhamdulillah semuanya sudah tercover, tercukupi. Ya, terima kasih. Saya senang, saya bangga. Anda pensiun pun Anda masih berbakti kepada rakyat. Tolong Laksamana Agus dan Profesor Asyam ya. Tolong ini kita harus segera atasi kesulitan rakyat yang mereka hadapi. Jangan sampai mereka harus beli tangki air. Kita usahakan tidak ada rakyat kita yang harus beli air. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.